Kepada Israel, kelompok militan Hamas mengajukan dan juga mendesak agar 3 nama pemimpin Palestina masuk dalam daftar tahanan yang dibebaskan Israel sebagai syarat untuk pertukaran sandera. Hal tersebut diungkapkan oleh media Israel yang menyebut Hamas menuntut pembebasan 3 pemimpin tertinggi Palestina dalam perjanjian baru pertukaran sandera dengan Israel pada Kamis 21 Desember waktu setempat. Dan ketiga pemimpin tersebut adalah Marwan Barghouti, Ahmed Saadat, dan Abdullah Barghouti. Sebelumnya Israel pernah menolak membebaskan ketiga nama itu saat pertukaran tahanan dengan Hamas pada tahun 2011. Namun kini Israel belum bisa memberikan komentar langsung terkait laporan tersebut. Surat kabar Yediot Ahronot menjelaskan Barghouti adalah anggota Komite Sentral Fatah yang menurut jejak pendapat Palestina paling diunggulkan dalam memimpin otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah setelah Presiden Mahmud Abbas. Ia ditangkap di Israel pada 2002 dan dijatuhi 5 kali hukuman seumur hidup. Selanjutnya, Barghouti yang sering dianggap bisa mengubah wajah otoritas Palestina. Sedangkan Saadat merupakan Sekretaris Jenderal Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau PFLP. Ditangkap pada tahun 2008 dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena terlibat dalam pembunuhan Menteri Pariwisata Israel Rehavam Zevi pada tahun 2001. Abdullah Barghouti adalah seorang pemimpin senior Hamas dan dijatuhi beberapa kali hukuman seumur hidup karena serangkaian serangan terhadap Israel. إن أراد هذا العدو أن يستعيد جنوده الأسرى لدى المقاومة أحياء فإن ذلك لن يتم ولن يتحقق إلا بعد توقف كامل للعدوان ثم عبر صفقة تفاوض وفق شروط المقاومة.